Gini. Nah, ini latihan baris per baris. Buka. Terus ngapain itu? Kan di samping. Tepuk gini. Paket siapa ini? Bete amat. Kayaknya gua enggak mesen paket nih. Wih, jangan-jangan hadiah kali ini. Mantep nih. Masya Allah. Wih, berat amat ini. Isinya apaan ini? Perasaan gua belum ulang tahun. Siapa yang bikin paket kayak gini? Bocil, muka gile lu, ngapain lu dalam kardus? Yang siang panas gini, ngerjain gua. Parah lu. Apaan lagi, ngapain lagi lu? Kan ribet sini tuh, kan? Bantuin giliran ini mah lu, ngerjain gua, giliran susah jom bantuin. Sini. Parah lu, ngerjain orang tua kerjain lu. Muka gila lu, Cil. Hampir aja jantung gua lepas lu. Untung udah dirolas kuat. Ngerjain siang-siang. Orang mah mendingan nyedain kopi. Capek-capek gini. Panas-panas, bocil. Kan tadi ada culik. Terus bocil ngumpet di dalam kardus. Ya udah. Bocil harus ini di sini, harus ini taruh situ. Dipindahin ke sini, masuk. Kagak percaya gua mau cerita lu. Parah bener lu. Malah ada culik menyulik lu, bocil. Yang ada juga culik stres nyulik lu mah. Ada-ada aja lu, Cil. Siang-siang ngigo aja lu. Kayaknya kalau malam tidur. Emang kenapa kalau enggak tidur? Ya kayak gini jadinya. Halu aja. Om kenapa sih? Lalu aja, udah tua gitu. Tua-tua, mending Oma bisa tua, lu Cil. Lu bisa gak ngalamin tua lu? Sombong lu. Tapi kalau tua, hidupnya susah Om. Kalau anak kecil, tinggal minta aja ke Mama duitnya. Iya, enak lu. Gua udah tua harus nyari kerja. Ngeliat lu, gua keringetan nih. Lu ketawa-tawa aja nyari kerja susah, bocil. Emang kenapa gitu Om kalau nggak kerja? Ya nggak kerja nggak dapet duit. Gimana sih lu? Tadi kan culik di situ kok banyak duitnya Om. Ya itu mau buat mancing lu, bocil, biar ngikut, biar lu bisa diculik, terus dijual lu, mau dijual lu, mau bikin lo, sate lu, biar tahu rasa lu. Tapi tadi culiknya ada temen-temen bocil diledekin, tapi tadi dia melotot. Apanya? Culiknya. Tadi kan aku di bocil di situ. Terus ngeledekin sama temen-temen itu tadi culik terus kayak gini. Malah culiknya melotot menyamperin bocil. Wah, kebaikan halu lu, Cil. Parah lu. Daripada Om udah dapat kerjaan. Suwe lu, parah bener lu, Cil. Ngeledekin melulu lagi panas-panas gitu. Kira gampang apa nyari kerja? Ntar lu ngerasain lu udah gede nyari kerjaan lu. Gampang Om, jualin kecapi aja. Capi orang lagi aja lu, kasih sandu lagi lu. Pohon orang dipanjat aja gak? Parah bener. Kan ada di pohon di belakang, pohon pisang. Ada kan pisangnya warna oren? Oren? Pisang apaan warna oren? Kuning Om. Lu mau jual pisang apa jual kecapi apa jual jambu? Banyak amat dijualin. Nih Om, bocil punya nih Om. Om bisa dapat duit banyak Om. Halo aja,
sama gua lu gak kira-kira, mau kayak gile lu ngerjain lagi nanti. Enggak, Om, sumpah demi Allah. Parah bener lu. Bodoh lu lagi, berat lu, Cil. Bener, Om. Tiap hari aku di situ aja dapat duit banyak. Yang bener lu? Iyalah, bener. Serius dia? Serius. Bohongin gua lu, gua becek-becek lu. Enggak. Cil, gimana caranya biar dapat duit banyak? Caranya, Om harus berdiri tegak di situ. Berdiri doang? Ya. Gampang terus, berdiri doang, kecil. Terus tangannya ke depanin. Begini. Ini buka. Latihan baris berbaris. Buka. Terus ngapain ini? Tepukin ke samping. Tepuk gini? Iya. Kakinya geser ke samping. Terus tekuk. Ya, terus tekukin. Tekuk. Ini kayak apaan sih, Cil? Begini-beginian. Nih, Om. Muka gila lu. Lu, gua suruh jadi ngemis gitu. Nyari duit. Syukurin, Om. Pocil kerjain. Ya.